Ah itu udah mulai itu. Oke, okay, guys, kita nonton dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nonton ini seru banget, scene pertama Yuna. Goodbye teman-teman, selamat menonton Satu Cinta Dua Hati. Semoga aja teman-teman suka dan semoga aja langsung ajak semua sekeluarga rame-rame nonton Satu Cinta Dua Hati. Sampai ketemu, jangan lupa nonton ya di SCTV ya. Bye-bye. Warganet, nah ini gue lagi nonton bareng nih sama Titik Kamal nih, karena gue sama-sama terlibat di sini. Dia pemeran utamanya, dah gue perempuan tuh dah. Ini saya menilai ini seru banget, karena apa? Ini pemainnya berkarakter semua, nggak diragukan lagi. Apalagi Titik Kamal kan, Rigi Bawel ini, apa Lucky Perdana, pokoknya oke semua dah. Oh saya tantangan besar, karena apa? Baru ini saya main drama tapi komedi juga. Saya sudah menilai udah 4 episode, waduh. Benar-benar drama komedi juga nggak main-main nih, nggak cecek nih benar. Pokoknya seru nih. Untuk saya beda ini. Cerita kuat. Saya udah baca kuat cerita. Tinggal rezekinya aja ini sebenarnya. Kalau pemainnya oke, cerita oke, jam tayang oke, udahlah. Mari sama-sama kita doain. Tolong ya, warganet doain nih sukses ya. Nonton terus lo. Jangan lupa lu tonton tiap hari jam 16.45 di SCTV. Idola gue udah kayak drakor ya. Jujur gue nggak pernah nonton tayangan gue dari dulu, dari 18 tahun berkarir. Malu satu, terus kedua tuh kayak ya gue cukup bekerja di depan layarnya aja biar yang nikmatin orang gitu. Tapi especially for this project,
gue akan nonton nanti di rumah karena ada idola gue kan. Iya. Jadi gue akan nonton. Sampai nangis ya. Oh iya, ada lagi. Gimana nih kak harapannya untuk sinetron? Pasti pengen panjang banget ya, karena semakin panjang episodenya, semakin lama gue bisa ada dalam satu lingkup sama idola gue. Itu aja, amin. Hai guys, hai SCTV viewers. Jangan lupa nonton sinetron Satu Cinta Dua Hati. Ada idola gue juga, Titi Kamal, harus nonton tiap hari. Pasti kalian semua kangen kan sama Titi Kamal. Terakhir doi main sinetron stripping itu tahun 2019. Nah, tahun itulah gue pernah tawarin satu judul sama beliau, Titi Kamal, 2019. Tapi gue tolak. Ya gak mungkin sanggup lah. Waktu itu gue ngomong sama saudaranya, gue gak mungkin sanggup pak, itu idola gue bilang gitu. Tapi setelah itu istri gue bilang, gue tuh the stupid man in the world. Ya udah, abis itu gue berdoa supaya ada tawaran lagi sama Titi Kamal. And then, Tuhan jawab doanya sekarang. So, nonton tiap hari ya. Tiap hari, Senin sampai Jumat untuk sementara, jam 16.45 waktu Indonesia Barat. Ciao! Jangan salim dong. Nangis ya? Tadi katanya kamu nangis ya? Iya. Iya, nangis. Nangis tuh. Oh, tapi jangan kasih tahu siapa-siapa gitu kalau nangis. Iya, seneng ya? Seneng, filmnya bagus banget. Iya, bagus banget. Terus pemainnya juga bagus-bagus ya. Kamu udah nonton? Nanti di rumah aja nontonnya. Kamu seneng ya bisa main? Bisa jadi anaknya Titi Kamal loh. Seneng banget ya. Cantik ya, ibu cantik banget ya. Malu aku kasih tahu ibunya. Oke, ya udah gimana? Menurut kamu ibu gimana? Titi Kamal? Baik, cantik. Terus. Sayang sama anak kecil. Sayang sama fansnya juga ya. Perfect ya, ibu peri ya. Dulu. Dah, bye. Bye. Pertama tayangan sinetron Satu Cinta Dua Hati di SCTV setiap jam 16.45. Setiap hari kita lagi nobar sama kru dan sekarang lagi makan nasi kebuli rame-rame. Yuk ikutin. Hai. Ada Ricky Perdana dan Dinesh. Teman-teman, jangan lupa setiap hari nonton sinetron. Tuh, makan yang banyak ya. Iya. 16.45. Gimana tadi nontonnya? Iya, masih enak. Lanjut lagi. Silakan. Terima kasih. Sama-sama. Ya, ada itu ya. Buka aja. Ini ada yang mau? Dia bisa cuma coyol dikit deh. Ini yang ada yang kambing, ada yang salmon, ada yang ayam. Panjang pokoknya, aduh sama honor lancar. Amin. Enak banget kebulinya ini, disut-sut ditayangin kayak ini. Makasih Mbak Titi. Makasih Mbak Titi. Ditampinya semoga lancar ya sinetronnya. Amin. Semoga sukses tim 2 dah. Ntar 50 episode kebuli lagi. Silakan. Mungkin silakan kok sambelnya. Ada. Bapu yakin enggak? Yakin bagus besok pagi nanti dah. Meeting gitu. Semoga bagus gitu. Makasih, Kak. Pedes ya? Pedes. Silakan. Nah, ini teman-teman tim satu nih baru. Udah nonton belum? Udah habis, keren tadi. Keren. Sedih ya. Sedih. Jagoan yang nonton bikin pusing tuh, nonton kawan. Pusing, asli pusing. Kayaknya nonton sedih, padahal udah bikin gitu ya. Yang di sawah, sama semua. Ini Pak Ibon, sini. Ingat temen. Ini juga mana dengan ingat gua. Selamat Pak Ibon. Pak Weli, terima kasih.
Seru deh, rame deh. Lagi diet guys, jadi cuma segini. Dikit banget nyobanya. Bismillah. Kasian banget ya. Udah. Aku biar sponsornya sama Titik Kamal. Nih, biangnya nih. Bian. Bikin orang, bikin galak semua nih, kayak kambing. Jadi galak. Ntar biar tidurannya. Nanti ya, gua pakai tim gua sendiri. Kita kumpul. Ini lagi ke Bali. Oh, lagi ngevlog-ngevlog ya? Iya. Ih, canggih lo. Jagoan, vlogger. Udah berapa tahun gak jumpa nih. Terakhir film gua, Apa Artinya Cinta nih. Baru sekarang jumpa nih. Iya, bener. Rahasia. Woy, sini makan. Nih, Rasa. Babe di sini gimana sih? Idola kaula muda nih. Iya, ini dia nih. Nih bro, nih anak gua nih. Ya. Jangan lupa lo anak gua nih. Babenya begini, bagaimana aja tuh? Kebuli doang kan? Ininya gak ada nih. Ayam, ayam. Suka gak? Ibu suka. Enak banget. Halo. Selamat makan.